Bersama saya sekali lagi Dr. Shukri. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis maksudnya inflammation of the stomach. Maknanya radang perut. Kalau dilihat di sini gambar yang anatomi sistem penghadaman bermula setelah kita menelan makanan menurut melalui esophagus dan melalui perut. Maka kalau gastritis itu adalah melibatkan perut, kita zoom di gambar perut. Gastritis adalah peringkat awal sebelum berlaku ulcer. Ulcer itu adalah luka. Gastritis adalah radang perut. Itu peringkat awal. Yang mana boleh berlaku di mana-mana bahagian perut. Dan apa tanda-tanda atau simptom-simptom gastritis? Pesakit akan mengadu sakit di ulu hati. Ya, sakit di ulu hati sebabkan oleh radang yang berlaku di permukaan dalaman perut. Dan gastritis juga boleh menyebabkan seorang itu rasa loya, muntah, ya. Dan juga gastritis boleh menyebabkan komplikasi yang lebih teruk, iaitu ulcer. Bila mana berlaku ulcer, maka seorang itu boleh kehilangan darah kerana luka yang berlaku dalam perut saja secara perlahan-lahan. Dan setengahnya boleh menyebabkan muntah darah, ya, disebabkan oleh ulcer dalam perut itu. Gastritis ini ada banyak puncanya. Boleh berlaku disebabkan oleh stres ataupun disebabkan kuman, bakteria, dipanggil Helicobacter pylori, ya. Dan juga boleh disebabkan oleh kesan sampingan obat penahan sakit, ya. Sakit lutut, sakit kepala, kita ambil obat penahan sakit, ada kesan pada perut. Dan penting sekali diperhatikan najis kita setelah buang air besar, kerana gastritis boleh menyebabkan ulcer, dan sekiranya berdarah, najis kita akan berwarna hitam. Ya, maka mereka yang mempunyai masalah gastritis, yang pertama pastikan jumpa dengan doktor untuk mengetahui kenapa tiba-tiba saya mendapat sakit perut. Yang kedua, untuk menilai ada kesan-kesan sampingan komplikasi yang lain. Pemeriksaan endoskopi, iaitu meletakkan, memasukkan skop melalui esophagus untuk melihat lebih jelas di dalam perut, akan memberi banyak maklumat yang membantu doktor, membantu saya untuk merawat pesakit, kerana bagi saya ada penting untuk mengetahui apa punca. Seorang pesakit datang sakit perut, sakit ulu hati, kita bila kita melakukan pemeriksaan, kita tak dapat kesan banyak melainkan sakit, tapi lebih pada itu kita tak nampak. Dan bahagian perut diisi oleh angin. Oleh itu, X-ray tidak nampak apa yang berlaku dalam perut. Kita akan nampak gelap saja. CT scan tak nampak, melainkan ada ketumbuhan yang besar. Maka kelukaan dalam perut ini perlu dilihat melalui endoskopi, kerana itu ada kamera. Kita terus dapat lihat dan kita dapat mengambil sampel untuk menguji kehadiran kuman, bakteria, Helicobacter pylori. Dan sekiranya kita dapati dalam perut ada tanda-tanda barah ataupun tidak normal, kita boleh mengambil tisu dan kita hantar ke makmal. Dalam masa 2 hari, 3 hari, kita dapat tahu terus apa penyakit. Dan insya-Allah akan ada rawatan-rawatan yang mampu menyembuhkan penyakit gastritis atau gastric ulcer. Sekian dari saya, Dr. Shukri.